SNSD hari ini akan mengangkat topik menjadi Google Certified Educator dengan pemateri yang luar biasa dan udah bergabung juga sama kita yaitu Kak James yang merupakan seorang EduTech Specialist of Websites for Edu dan Google Certified Coach. Nah, boleh nih kita kasih tepuk tangan online dulu untuk Kak James yang udah Yeay. bergabung. cuit cuit, begitu ya. Terima kasih Nahya, Panggilnya Nahya ya. Iya. Ya, nanti Kak. kan kamu temenin aku ya, <laughs> jadi lihat karena kita uh, pakai teknologi dari jarak jauh ada internet kendala teknis pasti selalu ada ya teman-teman. Jadi kalau nanti satu waktu, dua waktu ada sedikit patah-patah gitu, atau kayak nggak terdengar, mohon maklum ya. Nanti untuk bagian yang terpotong bisa diulang. Nah, saya izin screen share ya teman-teman uh, semuanya. Uh, saya akan pakai alat uh, alat uh, Mobile, saya pakai tablet juga untuk presentasi. Jadi supaya nanti tampilan visualnya bisa lebih interaktif ya untuk coret-coret. Halo uh, teman-teman semuanya, terima kasih banget udah uh, saya dapat kesempatan lagi untuk SNSD. Uh, Kalau nggak salah yang terakhir tuh udah enam bulan lalu lebih deh. Jadi kangen banget untuk bisa bersuah gitu. Ini saya juga. Uh, seneng karena pangling ya lihat sekarang jumlahnya banyak sekali kemudian wah muda-muda ya wah, jadi agak-agak uh, takjub dengan proses pengembangan SDM di QIP luar biasa Pak Eko dan tim dahsyat nah perkenalkan nama saya James Cahyana dan James TJ Ahjana eh lama agak susah ya manggilnya jadi panggilnya biasanya panggil Kak James aja panggil James boleh Mas James boleh Pak James boleh, tapi jangan panggil mbak atau ibu, Gitu ya Saya laki-laki. Lalu, uh, di sini, kita saya, saya adalah seorang edutech spesialis. Nah, ini juga salah satu pekerjaan yang 10 tahun lalu belum ada ya. Uh, jadi, termasuk pekerjaan baru, uh, organisasi saya namanya adalah Websis. Uh, saya mengambil beberapa sertifikasi, belum S2, belum psikolog, tapi uh, saya mendalaminya dengan cara mengambil berbagai macam kursus gitu termasuk dengan partner teknologi raksasa ya Apple Google Microsoft juga sih tapi biasanya itu saya nggak terlalu highlight biasanya saya mainnya di dua area ini Apple dan Google untuk Google tadi saya bantu revisi ya saya trainer certifiednya trainer karena ada certified coach jadi agak beda jadi wah certified-nya banyak amat nih gitu Ya nanti saya akan bantu untuk juga e, memberikan beberapa pemaparan barangkali karena saya rasa ini e, akan berharga sekali buat teman-teman. Nah ini wajah saya waktu belum potong rambut, saya belum sempat ganti, jadi e, belahan rambutnya masih ke samping. Biasanya sih saya sisir ke samping memang, tapi saya habis potong rambut, jadi belum saya edit, nggak apa-apa ya. Tapi ini tetap saya nih, gitu. tetap sama. Gitu. Nah. Uh, ini adalah kami, Website uh, for Edu. Jadi, kami itu konsultan adopsi teknologi untuk pendidikan. Nah, punya misi itu adalah mengintegrasikan teknologi dan, dan riset. Jadi, based on riset. Untuk memberdayakan pendidikan. Nah, kami mulai itu uh, dengan individu-individu yang kompetensinya ada di psikologi pendidikan, psikologi organisasi, dan budaya teknologi mobile. Oke. Untuk nomor satu dan dua, mirip lah kayak QEP. Sama kan profilnya? Nah, yang ketiga... Uh, itu ada orang IT-nya yang cukup uh, cukup banyak bukan banyak sih cukup uh, efisien karena setiap individu dari kami harus juga mateng di sini jadi istilahnya paket psikolog tapi ngerti IT gampangnya sih gitu ya nah ini adalah kami uh, sudah dengan ada regenerasi juga tambah kurang tambah kurang gitu ya nah, ya itu ajalah di organisasi nah ini ada Kebetulan ada medsos saya, ada medsosnya Websis, ada YouTube-nya Websis, ada website-nya Websis, dan ada aplikasinya juga. Nanti kalau teman-teman mau mampir, monggo ya supaya bisa tahu lebih banyak di situ. Nah, hari ini topiknya adalah Google Certified Educator. Jadi bicara soal Google Certified Educator, di sini kan ada tiga kata nih, kan Google Certified Educator ini. Kalau mau gampangnya sih, itu adalah pendidik yang terampil dan matang. Pakai teknologinya Google. Jadi, kata kuncinya saya highlight: terampil, matang, terampil. Ini berarti jago pakai teknisnya. Matang ini berarti kreatif dalam penggunaannya. Pakai teknologi Google gitu, jadi. Uh, Kurang lebih, kalau mau gampangnya sih seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan terampil dan matang tadi? Ya, intinya ya, karena uh, educator itu berarti kan pendidik. Gitu. Biasanya identik dengan guru, tapi belum tentu harus guru. Teman-teman uh, di QIP ini kan semuanya educator, toh, sebenarnya. Di sosmednya uh, memberikan informasi, psikoedukasi tentang MBTI, hal lain sebagainya. Nah, uh, sama. Sebenarnya kita punya tugas mulia adalah mendidik. Nah ketika jadi Google Certified Educator itu bisa membuat pembelajarnya, saya highlight ini murid, itu nafsu untuk belajar. Jadi bagaimana melihat proses belajar tuh pakai teknologi menjadi sesuatu yang menyenangkan, kemudian bagaimana sih ketika memang belajar itu serasanya serasanya asik. Bukan sesuatu yang kayak dipaksakan nih sekarang cuman Zoom berjam-jam gitu, atau Google Meet berjam-jam, tapi bagaimana guru itu punya kreativitas untuk membuat pembelajaran jadi lebih asyik gitu. Dan, uh, jadi role model. Tentu saja di sisi sikap ini penting sekali. Teman-teman kalau baca berita hari ini tahu ada istilah baru ya, yang lagi di-launching sama pemerintah, ada yang namanya polisi virtual. Udah denger? Ya, baru tadi muncul beritanya. Uh, jadi role model itu penting sekali loh, buat educator. Uh, kita harus nunjukin gimana sih pakai teknologi yang tepat. Walaupun usia saya sudah mungkin tidak lagi terlalu muda, saya sudah sepuh, tapi saya tetap tahu bahwa teknologi itu pemanfaatannya harus dengan norma yang baik. Kemudian juga saya bisa ngajarin murid saya untuk skill-skill abad 21. Nah, bayangin Google Certified Educator adalah orang yang seperti itu. Nah, di sini teman-teman pasti familiar dengan Google Workspace, betul? Ya. Mantap ya, harus iya, harusnya iya. Uh, karena ini udah istilahnya wajib banget nih. Uh, per hari Rabu lalu itu namanya sudah tadinya Google Apps for Education, tapi sekarang diganti namanya jadi Google Workspace for Education. Gitu, itu resmi. Uh, aplikasinya ada banyak, tapi balik lagi uh, satu aplikasi, contoh deh, yang ini ya sering lihat yang ini kan Google Slides ya, dipakai sama si A dipakai sama si B dipakai sama si C gitu ya satu aplikasi yang sama aja itu outputnya bisa beda banget setuju nggak karena sebenarnya nggak cuma ngomongin tentang fitur gitu ya bisa ketuk tambah gambar bisa ketuk nambahin tulisan ganti teks tapi tidak hanya sampai sana tetapi juga di level yang selanjutnya sekreatif apa nih dalam menggunakannya jadi itu sangat penting sekali. Nah, bayangkan bahwa memang orang-orang yang mengambil sertifikasi itu belajar lagi gimana caranya untuk selain pakai fiturnya dengan baik, itu juga bisa punya cara-cara yang seru dalam memanfaatkannya. Nah, Google Certified Educator itu dibagi menjadi dua level, ada level satu, kemudian ada level dua. Tentunya ini dengan jenjang difficulty atau kesulitan yang bertahap, Uh, ada mekanisme ujiannya, belajar mandirinya sekian belas materi bab uh, online full online, gitu ya uh, dan mengambil ujiannya itu harus harus ada waktu yang dedicated. Uh, pertanyaannya bayar nggak? Bayar, gitu ya. Jadi memang seperti halnya sertifikasi uh, dan ada beberapa benefit juga nanti. Gitu. Nah ini ya tadi yang saya sempat mungkin mention namanya sudah berubah jadi Google Workspace for Education. Jadi, besok-besok kalau teman-teman dengar Google Workspace for Education, oh ya, itu adalah pemanfaatan teknologinya Google buat area edukasi, gitu. Nah, di sini. Uh, Gimana sih Kak? Maksudnya tadi pemanfaatan teknologi dalam area edukasi gitu. Mungkin teman-teman ada yang di sini belum uh, belum pernah ngajar atau mungkin psikologinya bukan psikologi pendidikan. Nah, saya bantu kasih kegiatan, saya bantu kasih kerangka ini supaya teman-teman gampang untuk ngebayanginnya dalam proses belajar, teman-teman. Kalau yang psikologi pendidikan pasti udah Eh uh, Tentunya kan teman-teman akan bikin desain instruksional, desain pembelajaran, bikin RPP istilahnya kalau guru zaman sekarang bilangnya RPP ya. Uh, tentunya dalam dalam proses belajar, itu guru tuh perlu nyiapin empat, perlu nyiapin, tiga hal ini, kalau yang diminta pemerintah, yang pemerintah minta ya, tapi kalau Wepsis percaya bahwa, menurut prinsip belajar yang ada di psikologi, yang kita belajar sama-sama, masa iya sih belajar nggak ada rewardnya? Aneh kan? Maksudnya, uh, ya kalau konsekuensi positif tidak diberikan, ya proses belajarnya nggak akan optimal, nggak akan jalan. Jadi kami percaya sebetulnya ada empat nih dimensinya yang penting. Tapi kalau di pemerintah sejauh ini sih, tuntutannya satu, dua, tiga. Yang penting ada yang ini. Yang kemarin satu halaman itu. Jadi uh, ini adalah uh, area-areanya. Google Workspace for Education harus bisa bikin uh, guru itu mampu membuat konten digital yang keren, mengelola kegiatan belajarnya jadi seru, sehingga murid menyerap materinya jadi asyik. Ya. Demonstrasinya, murid-murid bisa menggunakan alat-alatnya untuk mengerjakan tugas dengan cara yang uh, inovatif, kemudian harus ada momen perayaan. Nah, jadi, memang, di manakah letak penggunaan? alatnya Google nanti tinggal disisipin aja maunya ada di mana. Seharusnya ada di keempat ini. Gitu. Nah, ini adalah istilahnya um, kerangka untuk gampang pahamnya ya tentang ini alat Google-nya mau ditaruh di mana gitu. Gimana soal bikin materi ajar gitu ya. Tentunya kan guru-guru zaman sekarang lagi PJJ teman-teman tahu ya kan bikin konten digital ya kan. Wah, oh, teman-teman sendiri kuliah kemarin kan juga dosennya jadi mau nggak mau ngajarnya kan lewat PJJ gitu ya. Nah, itu kan Uh, bikin konten yang bisa bentuknya dan disampaikannya melalui platform digital, nih banyak kan. Uh, dari yang e-book, blog, e-newsletter, infografik, gambar, poster PNG dan lain sebagainya. Ada juga yang bikin komik, gitu ya. Bikin podcast, bikin lagu pembelajaran, bikin video pembelajaran. Ini bisa dicapai dengan memanfaatkan alat-alatnya Google secara optimal. Semua ini bisa. Jadi cuman banyak aja yang nggak kepikiran caranya atau bahkan nggak kepikiran idenya. Hah, bikin komik? Wah, bikin komik pakai aplikasi yang mana? Gitu kan. Nah, nggak ada aplikasi baru, tapi cara pemanfaatannya yang baru. Jadi poinnya sebenarnya di situ. Jadi kayak kalau ada kalimat think out of the box gitu ya, itu, itu pas banget tuh dengan bagaimana uh, latihan ini gitu sebetulnya nah ini contoh-contoh yang dari guru kami bikin ini bikinnya pakai aplikasi-aplikasi yang teman-teman pakai semua setiap hari google docs, google slides, google spreadsheet, apalagi itu google brainstorming, google jamboard, gitu ya, google keep dan lain sebagainya ini karya-karyanya mereka lah ini bikin bikin narukocan kocan ya, bikin komik dan lain-lain ini -lain. menyenangkan banget kalau gurunya ngerti itu akan sangat menyenangkan dan happy banget muridnya jadi kalau teman-teman lihat berita negatif gitu ya, murid stres PJJ gitu-gitu gitu ya. Saya takut itu mungkin bukan sesuatu yang general. Karena ada juga yang menikmati PJJ ini. Gitu. Tergantung gimana gurunya dan muridnya berinteraksi ya gitu. menggunakan teknologi. Nah, ini gimana kalau kami e, ada banyak pertanyaan gimana cara biasanya belajar konten digital buat guru-guru apalagi yang sepuh. Kalau di WebSis memang kami kan punya aplikasi tadi saya sudah sempat sebut gitu ya di dalamnya itu ada banyak buku-buku, ada modul-modul, ada tips, ada uh, tips dan trik, ada praktik baik, lalu ada juga modul-modul keterampilan kayak gini. Jadi memang uh, kami kan membimbing uh, klien kami, klien saya, klien tim saya itu adalah para pendidik. Jadi biasanya saya bantu training guru, training kepala sekolah gitu, untuk bisa bikin inovasi pakai teknologinya. Nah, ini ada tahapan menguasai konten. Tentu saja kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk jago, ya kan? Pasti dimulai dari kurasi dulu. Awalnya mungkin cuma bisa nyomot-nyomot yang di YouTube. Pelan-pelan udah mulai bisa modifikasi. Wah, bikin-bikin tapi dicampur-campur. Ada yang punya orang, punya saya sendiri dicampur-campur. Gitu ya. eh uh, ujungnya bisa bikin yang super original. Wah, super original. Itu juga ada tahapannya. Seperti gitu itu. Kalau di proses belajar, tentunya Aplikasinya itu-itu doang nih Google Classroom gitu ya ini kan Google Classroom yang wah semua orang di dunia ini sekarang gunakan gitu tapi penggunaannya kok kayaknya gitu-gitu aja ya cuman buat naruh materi nak kerjakan nak mana tugasnya gitu ya bosan gitu tapi ada guru-guru yang kreatif membuat Google Classroomnya dengan nuansa seperti seolah-olah sedang bermain game wah oh tidak kandangnya terkunci terus nanti ada instruksinya ada tugasnya disuruh ngapain jadi Well, the point is not about only feature yang harus dikuasain, tetapi mana kreativitasnya, gitu. Penggunaan Google Form, ya kan? Google Formnya juga dibikin seru, nggak uh, cuman ungu polos dan ya cuman nang nangkap nilai aja, tapi ada umpan baliknya, ada ini itunya. Wow, oh, well, itu seru banget. Jadi, nah ini yang membuat murid kan juga jadi nafsu belajar gitu, dengan menggunakan teknologinya. Nah, demonstrasi. Woi, kemarin ada kasus kan murid stres karena tugasnya mencatat terlalu banyak sementara nggak ngerti materinya gitu. Di rumah pakai teknologi marah di malah dimarahin. Malah diojok-ojok gitu, malah dipojokin. Tapi sebenarnya kan teknologi itu bisa dimanfaatin untuk uh, demonstrasi hasil belajar gitu. Karena banyak banget karya yang bisa dibuat murid zaman sekarang kan. Mau bikin apa? bikin video pembelajaran. Ini kayak kemarin nih di salah satu sekolah klien kami itu ada yang muridnya dibikin diminta bikin. Ini kelas 4 SD ya, teman-teman. Ini kelas 4 SD, saya masih main klereng nih kalau nggak salah. Ini uh, kelas 4 SD, tapi udah bisa bikin video layanan masyarakat persuasi, jangan mudik dulu coy, lagi corona nih. kita. Gitu. Jadi, uh, ini di sekolah SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro. Jadi, kemarin keren banget, karena dari usia yang bahkan sangat dini dengan teknologi yang pas, dengan bimbingan yang tepat dari 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 edukatornya ya, itu mereka tuh bisa punya kemampuan luar biasa banget loh untuk bikin karya. Jadi presentasi kelompok ya kayak gini kan. Waktu lagi masih belum covid ya di kelas. Kalau sekarang ya tinggal pindah online gitu ya. Brainstorming kayak yang tadi teman-teman lakuin di breakout rooms gitu ya kan tuker pendapat taruh idenya Wah, jangan pikir salah dulu pokoknya tuang 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 sortirnya nanti gitu ya. main map poster digital nih ya buat para pecinta korea juga siapa nih ya siapa nih ya udahlah nuansanya sih terserah ya kontennya tetapi poinnya adalah dioptimalkan juga untuk demonstrasi belajar gitu. yang terakhir ini saya nggak usah bahas lah ini udah teman-teman udah hatam gitu ya Nah, dan terakhir untuk perayaan juga, ada mikir kan, e, Mas James, saya mau bikin mau bikin murid saya itu juga happy, ada mau bikin selebrasi, pakai aplikasi apa ya? Pertanyaannya gitu. Bu, aplikasinya sama, gitu. tapi cara makainya yang beda. Coba bikin banner digital untuk ganti sampul Google Classroom-nya, misalnya. Dibikin kayak gini, Bu, penghargaan untuk murid, top 3, bulan November, Atan, Jerry, Kevin, gitu ya. Uh, Hardy, Hardi, wow. wah murid terbaik, terjujur, gitu ya, terjujur selalu bilang nggak ngejain PR 30 hari berturut-turut, jujur kamu, gitu ya, misalnya gitu. Jadi, <laughs> ya kan ada nominasi-nominasi yang bisa dibuat guru. Uh, intinya gimana ya teknologinya itu tuh powerful untuk bisa menyampaikan interaksi belajar dengan cara yang menarik, ada sisi manusia yang juga terdistribusi di dalam interaksinya gitu, ada pujian, video apresiasi, bikin leaderboard, oh, siapa yang terbaik minggu ini, siapa yang terbaik bulan ini, well itu adalah beberapa cara aja dan tentu saja di materi Google Certified Educator tuh juga diajarin gimana caranya ya punya uh, kolaborasi dengan orang tua tuh lebih oke, okay. menggunakan teknologi yang sudah ada, kan ada Google Calendar, ada Google uh, Google Meet, gimana ya biar anak itu di rumah juga pakai teknologinya pun terdampingi dengan baik gitu. Nah, ini adalah e, bagaimana gambarannya teman-teman tentang Google Certified Educator. Balik lagi, teknologi itu sebenarnya cuma alat aja. Yang paling penting itu adalah kematangan orangnya pakai teknologi. Matang itu belum tentu dan bukan sama dengan jago. Jadi e, saya mau, mau klarifikasi ya. Matang ini bukan sama dengan jago. Jadi jangan bayangin teman-teman yang mungkin pakai aplikasinya wing 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 banyak gitu gitu ya. Yang dibilangnya kalau Pak Eko suka ngeledekin saya ini tech savvy gitu, e, teknologi banget. Belum tentu juga dicap matang gitu. Karena matang itu sebetulnya lebih kepada bagaimana kreatif pakai alatnya. Fitur yang dikuasai mungkin aja cuma satu dua tiga yang sama gitu ya. Fitur-fiturnya itu itu doang tapi cara pakainya yang kreatif. Nah, kalau jago dan kreatif, ya itu luar biasa. Jadi jago aja nggak cukup, kreatif doang juga sayang. Kalau bisa keduanya, kenapa enggak? Tapi poin saya buat buat teman-teman, semoga jadi punya cara pandang yang lebih lebih naik setingkat lagi ketika melihat teknologi itu itu alat tergantung sayanya gimana pakainya. Itu quotes dari saya. Nah, itu sih pemaparan dari saya. Jadi saya lebih banyak pengen ngobrolnya. Jadi ayo kita talk show aja. Kan ada moderator juga, ada MC. Kita kumpulin pertanyaan yang banyak, kita diskusi yang banyak di sini, Jadi ya. Jadi saya itu aja. Terima kasih. Saya balikin ke MC, ya. Terima kasih Kak James untuk pemaparan materinya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung nih, mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Karena sambil nunggu pertanyaan yang masuk, nih Kak, mungkin dari hmm. saya nih ada pertanyaan, Kak. Boleh, nah uh, mungkin Kakak bisa nggak nih ceritain pengalaman Kakak kalau ketemu guru yang udah tua hmm. agar mau membuat konsep hmm. pembelajaran digital yang menarik? Karena untuk ngebuat seseorang berubah dan buat seseorang hmm. ingin memulai suatu hal yang baru, itu kan nggak mudah ya, Kak? Hmm. Kayak gitu sih, bener banget gitu ya. Setuju, hmm. jadi... Uh, tentunya teman-teman ngerasain lah teman-teman di sini kan saya khususnya saya mau ke TRD nih ya training and development teman-teman di sini kalau ngelatih orang dewasa beda kan sama ngelatih anak kecil udah tahu kan kaidahnya andragogi ya gitu ya dan pertanyaan paling pertama dari materi training adalah what is in for me ya kan ini benefitnya Opo nih, saya disuruh megang telenan yang bisa nyala ini nih buat apa nih? Gitu kan? Kadang megangnya juga geter-geter gitu ya. Kalau di sekolah saya banyak kan pakai iPad gitu ya. Uh, ini pensilnya tintanya mana nih, ya kan? Pada pada melihat teknologi itu baru banget Usianya ada yang 50 sekian tahun, ada yang 60 tahun loh. <ada>, ada saya ketemu yang 60 tahun. Tapi malah lucunya semangat banget. Kenapa? Karena udah tahu ini akan membantu saya di mana. So, tugas seorang trainer adalah membuat dia sadar bahwa rasa sakit, eh, rasa sulit yang selama ini didapatkan dimiliki kalau kamu pegang teknologi ini dan bisa menguasain sampai titik tertentu aja, itu akan hilang painnya. Nah, memberikan awareness itu tuh, eh, nah ya yang caranya beda-beda ya, karena pendekatannya kan macem-macem. Eh, kalau kita ngomongin perubahan organisasi itu kan ada yang dari top down, ya, terus dari Bottom up gitu kan. Ada yang kadang dari pemimpin mengajak dan semuanya buy-in, gampang jalannya. Tapi ada juga kan yang kasus-kasus di mana ada individu yang sulit, uh, sudah senior tapi misalkan nggak terlalu buy-in juga, uh, di bawah juga dia nggak cukup reflektif untuk me me menganalisa kebutuhan dia, pendekatannya biasanya lebih personal gitu. Tapi lucu loh. Kenapa saya bilang lucu? Karena di beberapa sekolah yang saya temuin gitu ya, uh, sebentar saya ambilin deh karena ngambilnya cepat. Uh, Guru-guru yang paling perform, itu justru guru yang senior. Jadi, uh, saya cerita, mungkin ada, kalau tadi nah ya, tanyanya soal cerita kisah pribadi gitu ya, ini saya lagi di salah satu sekolah katolik di Bogor, namanya SMP Regina Pacis, Bogor. Nah ini, ini kelihatan nggak ada ibu yang di depan berdua ini? Ya, ini ibu ibu keren banget namanya Ibu Katarina Dwi Atmijining sih. Panggilnya Bu Atmiji. Saya sampai hafal tuh. Jadi eh uh, ini uh, guru yang usianya udah sepuh gitu ya. Udah lumayan senior gitu. Waktu dapat iPad ini itu tuh kayak langsung Siapa yang mau coba? Saya, saya mau coba. Terus kayak siapa yang ini uh, ada yang mau bantuin temennya? Coba Mas, coba Mas. Tapi kalau salah saya dibantu ya. Oh, itu malah-malah semangat banget itu. Karena dari awal tahu bahwa nanti kalau pakai alat ini, ibu nggak usah bawa laptop-laptop yang berat lagi. Ringan. Ibu kalau nanti mau zoom segala macam, lebih cepat. Nyalain alatnya nggak susah. Kebetulan laptopnya dia yang lemot. Ibu nanti kalau mau coret-coret, lebih gampang. Karena di laptop kan nggak bisa touchscreen, kan laptopnya dia nggak bisa. Ibu kalau butuh ngejelasin tentang materi IPA, ya dia guru IPA gitu, biologi, lebih enak. Jadi dia tahu tuh, bahwa nanti teknologinya ini tuh akan ngebantu saya satu dua tiga empat lima enam tadinya saya nggak bisa saya mau dong belajar itu malah jadinya dia yang cukup agresif tuh untuk nyari nyari temennya nyari 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 saya juga nah tugas pertama sebelum mulai pelatihan memang adalah itu tuh sentil dulu sampai udah tahukah nanti manfaat ini akan membantunya gimana gitu. kalau iya biasanya dia akan bergerak kok tanda bintang. ya Ada bintangnya. Selama juga manajemen SDM-nya di sekolahnya nggak ada masalah ya. Nah, itu ngomonginnya di manajemen manajemen uh, performa lah. Gitu. gitu. Itu pertanyaan bagus tuh, Nasya. Nah, okay. satu lagi nambahin ya, mungkin Nasya, aku aku aku, Nahi ya aku lupa uh, untuk nambahin juga Aku tuh tim orang yang nggak percaya bahwa orang yang senior itu nggak bisa pakai teknologi. Aku nggak percaya, sebenarnya, e, secara teori belajar, semakin usianya semakin sepuh, memang kan kecepatan belajar turun, tapi tidak disebutkan ke, kemampuan belajarnya hilang. Enggak. kecepatan belajarnya turun, jadi sebetulnya sih. Uh, tetap bisa untuk menguasai tapi memang perlu diatur aja sampai level minimumnya uh, mungkin kalau guru-guru yang muda mau dituntut sampai bikin video pembelajarannya yang animasi yang gini-gini-gini kalau yang senior ya udah di setnya sampai yang screen recording aja yang penting anotasi nambahin suara selesai musik wajib nggak nggak usah animasi perlu nggak nggak wajib jadi memang perlu ada manajemen target yang juga pas ya tapi bisa kok Jauh ini sih yang yang paling jauh kepala 6 bisa ya. Saya belum pernah coba yang kepala 7 sih. Kepala 7 saya belum ketemu. Gitu. Gitu. Oke, Kak. Nah, udah hmm. ada pertanyaan nih, Kak, yang masuk Pertanyaan hmm. pertama dari Pak Eko langsung nih, Kak. Weh, asik. <laughs> Jadi ini mengenai sertifikasinya nih, Kak. Durasi hmm. sertifikasinya itu berapa hmm. lama? Lalu seberapa okay. sibuknya sih mengikuti sertifikasi tersebut? Okay. Apakah bisa disambi? Dan berapa biayanya? Sekaligus juga eh, menghabiskan waktunya berapa lama masing-masing untuk level 1 maupun level 2? Seperti itu, Kak. Ih, pertanyaan yang sangat-sangat saya suka. Jadi, cerita soal biasanya kan kalau udah gini kan berarti semakin mau tahu lebih banyak soal sertifikasinya kan berarti ada intensi ya untuk nyoba gitu mungkin mendalami gitu. Nah uh, untuk uh, saya akan pisah jadi dua proses ya. Ketika teman-teman uh, itu nanti mau punya goalnya adalah menjadi uh, saya singkat ya menjadi Google Certified Educator di sini berarti kan teman-teman harus melalui dua 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 aktivitas berlatih ujian dan ini ya kalau lebih sistematisnya nah kalau bisa disambi apa enggak berlatihnya bisa disambi jadi saya bikin matriks deh biar teman-teman gampang ya untuk ngebayanginnya ya jadi berlatih sama ujian oke yang ini gini Seret ini juga deh, seret oke, berlatih sama ujian. Oke, ngomongin yang mana yang bisa disambi, bisa disambi berlatihnya bisa ujiannya enggak, karena ujiannya itu harus menggunakan waktu yang udah tiga jam berturut-turut. Jadi, ketika memutuskan ujian itu, udah langsung harus duduk tiga jam. E ada buka laptop gitu ya e, orangnya harus ujian di sini ada kameranya ada proktornya ini akan ngelihat kita nyontek apa enggak e, ujiannya ada tertulisnya terus ada prakteknya nah jadi e, ya udah berarti pastikan udah pipis sebelum ujian dan lain sebagainya gitu ya ya kayak ujian biasalah gitu. nah online e, harus berturut-turut dan kalau ditanya tadi Uh, bayar nggak? Bayarnya berapa? Gitu ya, kalau yang berlatihnya ini saya bilang tanda bintang. Tanda bintang kenapa? Karena kalau ngomongin berlatih ini kan opsi yang gratis ada nggak ada? Opsi yang berbayar ada nggak ada? Gitu. Kalau teman-teman misalkan butuh bantuan uh, kayak ada mentor itu ada ada coach kan Google Certified Educator itu biasanya bisa bisa minta bantuan para trainer gitu ya para coach. Bisa jadi berbayar, tapi yang gratis juga ada. Uh, dan kalau teman-teman misalnya mau ngoprek beberapa aplikasi sampai ke level yang berbayar misalnya, ada add-onsnya gitu ya, yang berbayar-berbayar, ya bisa aja bayar walaupun lagi berlatih gitu ya. Kalau ujian, udah pasti dibayar. Nah, fee-nya itu berapa? Kalau untuk hmm, terakhir itu kalau saya nggak salah, level 1, level 2 itu 15 dolar ya 15 sampai 20 dolar kalau nggak salah level 2 beda nggak ya harganya saya lupa tapi ada selisih margin eh, rentangnya di 15 sampai 20 dolar tinggal dikonversi aja ke rupiah berapa gitu pembayarannya pakai kartu kredit atau kartu debit visa mastercard dan lain sebagainya gitu kurang lebih kayak gitu level 1 oh ini nih, level 1 10 dolar level 2 25 dolar. Benar, 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 benar. 10 dolar dan 25 dolar. Terima kasih loh ada yang bantuin saya. Uh, harganya 10 sama 25 dolar. Jauh ya, lumayan ada lompatnya. Selipet. Gitu. Durasinya kalau belajar Nah, tadi kan ngomongin durasi ya. Kalau ngomongin durasi, hmm, ini saya geser ya. Yang ini kayaknya ini udah kanan aja. Yang ini saya rapikan, sebentar saya seret, nah saya rapikan, ngomongin durasi, kalau tadi kan udah ujian sih udah fix ya, fix duration gitu, tapi kalau berlatih ini jawabannya psikologi banget, jadi eh, karena yang diterapkan adalah metodenya kan berlatih mandiri, atau self-regulated. Kan? Self-regulated. Diregulasi diri sendiri, toh. Jadi, ada nggak yang bisa satu hari, dua hari jadi, wah oh, kalau ngebut banget dan dedicated, mungkin aja ya, sistem SKS gitu kan, sistem kebut sesaat, semalam gitu. Ada. Tapi ada nggak yang mungkin berbulan-bulan baru selesai, ada gitu ya. E, well, balik lagi dicoba aja gitu ya e, sesuai dengan kadang kalau udah punya misalnya udah punya modal ada ada kompetensi sebelumnya udah menguasain banyak sehingga kayak jadi bisa lihat bisa lihat e, ada yang bisa cepet banget lewat ada yang enggak ya. kalau level satu itu durasi belajarnya itu estimasinya adalah ya kalau pakai rate yang yang di total ya sama Googlenya itu adalah level satu itu 735 menit. Saya sarapin deh. Ya. Level 1, 735 menit. Level 2 itu adalah 619 menit. Angkanya aneh ya. Nggak <gak> bulat gitu. Tapi memang dihitungnya udah dihitung presisi gitu dengan asumsi sekian. Nah, ini uh, durasinya segini, kurang lebih gitu. Durasi resmi dari Google ya Pak, uh, teman-teman gitu ya, tapi tergantung gitu ya, tergantung. Seperti itu, uh, Naya. Oke Kak, ini ada pertanyaan lanjutannya nih Kak, mungkin masih hmm. satu topik, jadi mungkin bisa ya. dilanjutkan nih Kak berapa modul per level dan bisa lihat kurikulumnya di mana nih kak? Oke, pertanyaan bagus. Uh, untuk mau lihat uh, kurikulumnya di mana itu bisa sebetulnya langsung teman-teman mengakses di uh, mengakses di portal edukasinya Google gitu ya. Jadi saya kasih mungkin kalau teman-teman mau lihat saya kasih linknya, boleh ya di di uh, di grup chat di zoom chat ya, saya kirim di zoom chat. Jadi coba lihat di sini. Saya chat, saya chatnya ke yang all ya. Saya chat yang all. Ini saya pindahkan. Yes, sudah dikirim. Nah, nanti silakan tuh disalin, disimpan boleh. Uh, itu adalah untuk uh, level 1, level dua. Uh, tambahan hmm. ada valid, ada durasi validitas sertifikatnya, uh, teman-teman, bapak-ibu. Jadi itu nanti berlakunya itu untuk tiga tahun. Asumsinya ya tiga tahun kan biasanya teknologi itu tiga tahun aja biasanya upgrade-nya udah major, bapak-ibu gitu. Sehingga kalau sudah masuk ke tahun di atas tahun ketiga itu asumsinya adalah. Perubahannya segitu signifikan sehingga teman-teman harus refresh gitu. Uh, jadi bukannya kita kayak curiga tiga tahun lagi pasti nggak bisa, hmm, bukan kayak gitu sih. Asumsinya adalah teknologinya akan ada banyak upgrade sehingga banyak perbaruan harus refresh. gitu, Jadi tiga tahun, sama lah kayak SIM juga kan tiap lima tahun kan dianggapnya tiap lima tahun ada sesuatu yang jadi checkpoint gitu ya, harus harus jadi new kurang lebih seperti itu. Dan berita baiknya adalah berita happy-nya, berita gembiranya, super gembira adalah sekarang ujiannya bisa pakai ini ya. Belajarnya bisa pakai bahasa Indonesia. Ujiannya juga udah bisa pakai bahasa Indonesia. Oh, enak juga ya. Kalau dulu tuh waktu dulu saya 2017 itu bahasa Inggris yang paling kita bisa pakai gitu. Sehingga menerjemahkan soalnya juga kan PR ya untuk nangkep tidak hanya kalimatnya tapi juga substansinya nih. Kadang kan kalau meleset bisa meleset juga ya kalau cuma translate doang padahal sebenarnya ada informasi tersirat gitu ya yang dalam sana. Sekarang udah lebih enak sih. Gitu nah ya. Gitu Pak Eko. Oke, Kak. Makasih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Fadla nih, Kak. Saya mau tanya, berarti Google Certified Educator ini dikhususkan untuk pengajar, dan menurut kakak, apakah yang non-pengajar perlu mengambil certified ini? Hmm. Ih, mungkin pertanyaan ada, yang super bagus. Mungkin Siapa ada pertanyaan hear? dari Fadla, kak. Di bawahnya Fadla. ada pertanyaan lagi, agak nyambung, aku sekalian bacain ya, kak. Boleh. Iya. Dari Pak Eko, sertifikat ini nanti bisa dipakai untuk melamar profesi apa saja? Kayak gitu, Kak. Oke. Okay. Baik, baik, baik. Wih, mantap. Pertanyaan yang bagus. Nah, saya mungkin uh, jawab yang punya Fadla dulu ya. Fadla mana ya? Fadla ya? Fadla. Ada ya? Yeah. Nah, uh, apakah kalau saya bukan seorang pendidik, saya nggak apa-apa ngambil, nggak apa-apa. Nggak dilarang. Perlu ngambil, kalau ngomongin perlu nggak perlu itu kan relatif ya, itu needs gitu, itu kebutuhan. Jadi balik lagi sebetulnya, ini relevan nggak sama area kerjanya Fadla? Saya ambil contoh ya, uh, kompetensi, skill-nya itu skill menggunakan teknologinya juga diuji, dilatih. Jadi sebenarnya teman-teman akan dapat how to... Uh, set a schedule rapi pakai Google Calendar gitu ya uh, itu kan skill yang nggak di edukasi ya kan sebenarnya itu skill yang mau masuk korporat mau jadi konsultan mau jadi mama-mama yang punya uh, punya toko roti juga kan perlu ngatur schedule tuh untuk ngambil pickup bahan kapan dan lain sebagainya jadi kompetensinya sih itu sebetulnya bisa digunakan untuk semua bidang skill hard skillnya ya hard skillnya Nah, paling ekstranya adalah kan kalau namanya educator ya yang diperkuat di sisi pedagogi uh, di GCE itu dibantunya di pedagogi. Jadi uh, skenario belajar menggunakan teknologi itu kasusnya kasusnya dikasih terus banyak. Problemnya juga problem base nya itu uh, problem base learning nya kalau nanti teman teman mencari kasus 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 edukasi. Tapi kompetensinya hard skillnya yang menggunakan teknologinya. Jadi coba dicek. Kalau misalnya teman-teman area kerjanya sudah diedukasi, gitu ya, edukasinya baik formal, informal, nonformal, sangat relevan, gitu ya. Dari preschool sampai dosen, trainer uh, uh, itu relevan. Gitu. Nah, uh, kalau mungkin tidak langsung edukasi, jangan-jangan hard skillnya yang diperlukan, gitu. Nah, terus tadi kalau dari Pak Eko itu adalah biasanya dipakai untuk melamar kerja apa nih yang cocok gitu ya? Uh, yang lagi hot-hotnya itu adalah di institusi pendidikan Pak Eko. Jadi uh, sangat terasa kemarin itu orang-orang yang punya sertifikat Google Certified Educator itu kalau uh, kalau misalnya itu uh, mengajukan diri ke masuk ke sekolah gitu ya, sekolah-sekolah yang punya standar bagus gitu ya, sekolah Cikal gitu ya, sekolah-sekolah Al Azhar yang besar-besar gitu ya. International School itu jadi sertifikat yang sangat dipertimbangkan. Kenapa? Karena sekarang semua semua sekolah itu go digital, sehingga kalau di-compare gitu ya sama-sama lulusan biasanya yang favorit sangat Dharma, UNJ gitu ya. Yang satu itu ngambil GCE, yang satu enggak itu head to headnya lumayan lumayan kontras tuh Pak. Gitu. Jadi beragam sertifikasi teknologi pendidikan itu sekarang jadi sertifikat yang sangat diperhitungkan untuk masuk institusi pendidikan sekolah kampus uh, startup startup pendidikan uh, banyak ya saya mungkin sebut beberapa gitu ya ya ada ada ruang guru dan lain teman-temannya gitu ya well itu bisa jadi gitu ya uh, mereka punya karena saya nggak tahu dapur rekrutmennya, tetapi ini meningkatkan value sih karena teman-teman ngoprek teknologi buat pendidikan segitu niatnya gitu Kurang lebih begitu sih teman-teman mengenai GCE tadi ya. Itu nah, ya Oke Kak, terima kasih. Nah mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk lagi, Nahya ada satu pertanyaan nih Kak. Mungkin boleh hmm. Kak diceritain perbedaan signifikan antara level 1 sama level 2 tuh seperti apa sih Kak? Hmm. Mungkin level 1 hanya aplikasi tertentu Kak, lalu level 2 dilanjutkan dengan aplikasi lain, atau bagaimana hmm. Kak? Oke, okay. baik. Uh, pertanyaan bagus dari siapa? Dari Nahya, Kak. Dari Nahya, makasih lah Nahya gitu ya. Tuh kamu nih. Untung uh, untung ada Nahya gitu ya. Jadi uh, untuk level 1 dan level 2, pertanyaannya bedanya di mana? Uh, ada beberapa sih. Kalau dari pengalaman saya waktu ujian itu uh, yang pertama tentu saja paman uh, fokus fitur aplikasi. Maaf. Fokus aplikasinya udah mulai bergeser dari yang umum jadi yang lebih khusus dan spesifik. Maksudnya kalau teman-teman lihat ini kan kita pakai ini aja ya Google Workspace gitu. Di sini kan teman-teman lihat deh. Di sini ada aplikasi-aplikasi yang udah familiar banget sehari-hari kayaknya itu jadi produktivitas yang utama gitu. Biasanya kan ini ya. pengolah data, email, Membuat uh, presentasi, kemudian biasanya ada satu lagi kan yang warnanya biru kan, Docs gitu ya, uh, pengelola dokumen gitu ya, itu kan fungsi-fungsi aplikasi yang lebih lebih umum gitu ya. Nah, ketika masuk level 2, satu itu sudah bahas aplikasi-aplikasi yang sifatnya sudah lebih ke arahnya itu bukan untuk produktivitas wajib utama, tapi ke arah pengembangan atau inovasi. Contohnya. Uh, mungkin teman-teman bisa 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 explore ada yang namanya Google Sites itu untuk membuat website mem menyajikan portfolio belajar uh, mem membuat sebuah blog gitu ya kemudian uh, macam-macam tuh ada aplikasi yang lain lagi gitu ada Google Chat misalnya kan kalau orang kalau umum chat masih pakai aplikasi yang ini ya kayak WhatsApp dan lain sebagainya tapi bagaimana next ada juga loh aplikasi-aplikasi yang spesifik Uh, untuk bisa uh, bisa digunakan itu terintegrasi dengan Google gitu. Sebenarnya kekuatan Google itu kan adalah teman-teman itu integrasinya ya. Antara satu app sama apps yang lain itu sebenarnya terkoneksi gitu. Nah, itu yang menyenangkan kan jadi ketika ada ada kombinasi fungsi yang dibutuhkan itu teman-teman untuk nyomblanginnya gampang gitu. Sesimpel misalnya gini. Uh, saya hapus ya. Di level 2 selain aplikasinya sudah semakin lanjutan, itu teman-teman akan bicara soal bongkar pasang combine beberapa fungsi aplikasi. Contoh misalnya, uh, skenario nya kasusnya gini misalnya, Mr. Hardy adalah guru IPA, itu kemudian ingin menjadwalkan sebuah meeting bersama uh, parents untuk membahas soal hasil ujian. Itu, nah kira-kira aplikasi-aplikasi apa nih yang bisa digunakan, skenario-nya gimana. Nah, kalau di, kita kan tahu ada yang namanya Google Calendar, di mana berarti kan menetapkan jadwal dulu. Setelah ada jadwal, kita bikin kan ada page-nya, mau tanggal berapa, kemudian jam berapa sampai jam berapa, undangannya kepada siapa. Di sini bisa masukin email. Ternyata ini ngobrolnya, nghubunginnya sama Google Mail. Kemudian, eh, uh, Apakah diundangannya sekaligus dikirimkan ke Google Mail, mau sekalian mengirimkan link Google Meet? Jadi, udah mulai ngomongin skenario yang kompleks di mana ada kombinasi, ada integrasi beberapa aplikasi. Ya, level difficulty-nya lebih, lebih naik, ya. E, dalam rangka mengefisiensikan penggunaan teknologinya Google, gitu. Nah, jadi itu... E, makin seru gitu. Naik ke satu, kedua nanti teman-teman akan lihat kasusnya makin beda gitu. Wah, beberapa yang udah dasar udah nggak dibahas lagi di level 2, fokusnya udah kepada hal yang lain lagi. Jadi seru sih gitu. Seru banget. Kurang hmm. lebih gitu ya kontrasnya level 1 dan level 2 selain biaya ujiannya yang naik 15 dolar. Oke, okay, Kak. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Natali, Kak. Apakah refresh sertifikasi setiap tiga tahun sekali itu wajib, atau kalau kita udah hmm. pernah ikut sertifikasinya, terus tiga tahun kemudian nggak pengen ikut lagi? Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa jawabannya. Kalau jawaban cepatnya nggak apa-apa, nggak apa apanya bisa ada tanda bintangnya. Eh, uh, <tuh> balik lagi sih, motivasi teman-teman mencari sertifikat ini. Uh, maaf, motivasi teman-teman mengikuti Google Certified Educator. Uh, exam ini apa? Kalau motivasinya untuk misalnya juga sekaligus menciptakan personal branding yang baik, misalnya ya uh, mem uh, mempunyai sertifikat, gitu ya. Kemudian uh, ada ada titelnya, gitu ya. Itu mungkin teman-teman saya rasa akan jadi kebutuhan yang akan diupdate, gitu ya, setiap tiga tahun. Uh, tapi kan ada benefit-benefit lain sebetulnya. Uh, dengan teman-teman mengikuti ujian yang tiga tahun kedua, berarti kan ada Beberapa update signifikan teknologinya berarti kan ada knowledge baru, ada informasi baru yang mana itu, kalau teman-teman enggak -teman refresh, ya enggak dapat kan? Itu satu. Yang kedua, Google Certified Educator itu, eh, kalau sudah jadi GCE, itu teman-teman akan lebih punya banyak koneksi. Koneksi dengan kata lain, ada informasi-informasi dari dunia pendidikan di Google, gitu ya. Google itu punya basis masa besar untuk komunitas besar isinya Google Certified Educator banyak sekali itu mereka saling trade in bertukar informasi gitu ya dan ada beberapa informasi yang sifatnya eksklusif eksklusifnya itu contohnya kayak gini kalau yang kemarin saya sama teman-teman websis kami adalah mitra resminya Google di Indonesia untuk edukasi. Ada ada empat institusi kalau saya nggak salah, empat atau tiga ya. Ada ada websis dan ada ada empat eh, ada tiga atau dua yang lain. Itu Uh, kalau Google mau launching sesuatu, launchingnya bulan depan atau dua bulan lagi, kami udah tahu duluan mau ada apa. Jadi, tapi kami juga akan disentil sama mereka kalau nggak bocorin. Jadi ada ada deal dealannya ya, gitu ya. Tapi jadinya teman-teman, kebayang nggak para educator yang ngambil, uh, mendapatkan uh, pesan eksklusif tadi, kalau teman-teman adalah educator yang terlibat juga di sisi manajemen, gitu ya. Itu teman-teman akan punya kemampuan untuk dikasih spare waktu bikin perencanaan lebih matang dalam beberapa bulan lebih cepat gitu. Nah, itu itu kan benefit kalau di, di di organisasi itu kan membuat planning gitu ya. apalagi kalau di semester genap nih ini kan udah mau ngerencanain tahun ajaran baru gitu ya. Ini hal-hal tiba-tiba Google Meet punya update uh, saya udah boleh ngomong kan ya? Udah, udah boleh. Karena udah udah udah, udah Rabu kemarin udah launching. Teman-teman tahu Google Meet udah banyak upgrade-nya? Per Rabu kemarin ya. Adi langsung langsung mungkin mau 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 cerita juga, Adik. Udah ngecek, nih? Uh, belum. Soalnya aku ya? pakai Google Meet. Karena ya. apa ya? Pertimbangannya dulu mungkin karena sekarang belum tahu kalau ada ya. ya. Dulu tuh okay. uh, susah gitu dipakainya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, saya mungkin sambil sharing, teman-teman, Google Meet itu kan jadi ditinggalkan, teman-teman memilih Zoom karena satu analisa saya tolong ralat kalau saya salah ya. Zoom itu ada bisa pakai virtual background, Google Meet enggak. Google Meet itu enggak bisa coret-coret, enggak ada whiteboardnya. Zoom bisa, itu kan? mainnya di tataran fitur ya kan? Rabu kemarin semua yang enggak ada jadi ada teman-teman. Virtual backgroundnya sekarang udah bisa pakai. Jadi Kasatria kalau pakai Google Meet sekarang bisa juga ganti ada ada gambar ruang tamu yang sama, gitu ya. Uh, ada update di sisi teknologinya. Nah, ini kan menyebabkan ada bahan diskusi kan. Google Meet yang gratis ternyata sudah cukup powerful nih sama kayak Zoom kita yang berbayar. Apa kita lakukan efisiensi aja ya? Nah, itu kan obrolan yang jadi muncul karena ada update teknologinya kan teman-teman gitu. Kebayangkan kalau nanti di, di sisi efisiensi jadi kepala sekolah kan manajer yang baik, uh, tim kurikulum juga harus jadi manajer yang baik. Jadi dengan teman-teman jadi GCE, menerima informasi-informasi yang kayak tadi itu itu akan menguntungkan sekali kalau buat sekolah sih nguntungin banget karena kan hematnya kan puluhan orang terus uh, muridnya banyak gitu ya jadi sangat sangat berharga nah kurang lebih kayak gitu mungkin uh, nah ya mau lanjut ke pertanyaannya rengganis itu seru juga tuh Iya, boleh. Jadi pertanyaannya Rengganis, eksaminya apakah pasti lulus atau kalau misal belum memenuhi kriteria akan ada remedial karena lumayan juga price-nya nih, Kak. Heeh. Mm -mm. jadi ya. Jadi, saya bantu ya jawabannya ya. Ada kok jawabannya. Jadi eh uh, bisa gagal enggak? Jawabannya bisa. Jadi ada kriteria kelulusannya, memang harus bisa menjawab itu berapa persen dari total. Nah itu ada. E, kalau gagal, jadi ini kayak gini, gitu. Thank you for completing Google Certified Educator. Exam result fail, gitu ya. Fail, fail. jadi gagal. Ya udah, makasih ya sudah <laughs> coba. Karena gagal ya nggak orang non -or sertifikat -or nih enggak ada ya. Pokoknya ya sudah. Gagal, ya terima kasih sudah mencoba, itu adalah hadiahnya. Terus kalau mau, ujian lagi boleh. Bayar lagi nggak? Bayar lagi. Uh, dan nggak bisa langsung ngambil. Disuruh refleksi dulu. <laughs> Suruh belajar lagi dulu, bolehnya paling cepat adalah 14 hari setelah hari ini. Jadi dia juga ngasih jarak logikanya nggak mungkin lagi tiba-tiba 20 menit lagi tiba-tiba jadi pinter banget nggak nggak pasti ada ada waktu belajarnya gitu ya jadi ada waktunya kalau masih gagal lagi dua bulan lagi ambilnya ya jadi uh, yang pertama gagal dua minggu terus dua bulan kalau masih gagal lagi Tahun depan ya, <laughs> jadi jadi ada ada jaraknya, ada ini karena kami juga nemenin ada yang gagal juga gitu ya, kan kayak gagal gitu, terus kayak teman-teman yang lain berhasil ya, tentunya kan itu kan pressuring ya, ya udah apa nggak apa-apa, ayo kita ayak lagi, kita kita materinya kita benerin lagi, uh, Google itu fair teman-teman, dia ngasih umpan balik, ada umpan baliknya, jadi kamu jebloknya di bagian mana? Oh kamu jeblok di bagian pemanfaatan Google Sites untuk belajar. Oh kamu jeblok di bagian bagian penggunaan integrasi email dengan kalender. Itu dikasih tahu. Jadi kan tahu kan. Jadi harus benahinnya di mana gitu. Nah itu di, 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 dibantu, dikasih di, uh, tahu kurangnya di mana. Jadi kita bisa fokus benerin yang itu. Jadi fair dia. Memang dengan dia, kita kita bayar ke dia, dia pertanggung jawabannya ngasih uh, uh, ngasih Uh, umpan balik juga, terus ngasih sertifikat kalau lulus. Kalau nggak pun, ya tetap dikasih kesempatan ngulang Tapi ada jaraknya. Udah dipertimbangkan juga tuh jarak belajarnya. Sama kan kasih kotes kan? Sih nggak boleh langsung kan? Nanti uh, 6 bulan lagi pak, gitu atau tiga bulan lagi, gitu. Uh, mau mau tes buat uh, masuk perguruan tinggi, itu kan juga. Ya udah, tiap tiga bulan misalnya tes. Sama. Google juga ngasih anjuran juga, gitu. Seperti itu ya, Rengganis. Oke, Kak. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Hmm. Hmm. Kalau sudah punya Google Certified Educator, bisa dapat fasilitas untuk memperdalam misal Google Certified Coach atau Google Certified Trainer, seperti yang Kak James sempat singgung di awal tadi. Ya, uh, jawabannya ya. Jadi, Google Certified Educator itu prasyarat mutlak untuk naik ke jenjang yang paling atasnya gitu, jadi e, kalau mau ke trainer <tuh> itu educator level 2 harus selesai dulu e, level 2 itu harus level 1 dulu jadi memang ada berjenjang begitu e, kemudian e, kalau misalnya ditanya durasinya kapan e, harus berapa lama tercapainya, ada, ada deadline-nya, nggak, balik lagi sih, itu self-regulated, jadi saya tahu ada teman-teman yang uh, di forum itu jadi trainer cepat sekali, tapi ada juga yang uh, jadi trenernya itu ya lumayan lama waktu-waktunya. Jadi uh, uh, Google memaknai itu sebagai proses tiap orang beda-beda kan? Jadi silakan nanti teman-teman sih bisa mengatur gitu. Uh, terus hmm. mungkin saya sambil bantu ini pertanyaan Pak Eko juga terkait sih gitu ya. Uh, kalau ini kan berarti kan sebetulnya karena ada peluang gagal yang tinggi gitu ya, ada peluang orang itu jadinya uh, istilahnya kan uh, karena ini ujian gitu kan, ada 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 tips dan triknya dong, terus ada materi yang mungkin udah udah jelas dong uh, di website, ada nggak sih kayak tutorial uh, atau lesnya? Ada, banyak ada. Jadi memang itu juga yang kami tawarkan ke sekolah, karena kan ini investasi ya buat sekolah. Daripada sekolah itu nanti jalan sendiri kemudian gagal dan bayar berkali-kali, gurunya juga udah sampai angot-angot, kepalanya kepalanya berasap gitu kan, udah sampai kayak gagal terus, terus nanti ada dinamika yang enggak enak, jadi ada ada bimbingannya, istilahnya Pak Eko itu ada. Nah untuk informasi detailnya, eh, saya sih eh, di sini nyantumin ada kontaknya websis gitu. Kalau nanti teman-teman misalnya mau cari tahu lebih banyak atau misalnya mau Uh, mau nanya-nanya gitu ya ini ada di screenshot juga boleh monggo saya ada di grup juga sih nanti kalau teman-teman mau nanya di grup juga nggak apa-apa uh, ini ada nomornya uh, bisa juga ke uh, ke kontak ini ini whatsapp only jadi nanti silakan dicolek aja uh, pertanyaan soal gce teman-teman mau mau misalkan mau 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 uh, kulik-kulik lebih dalam lagi monggo Tuh. Seperti itu. Saya balik ke Naya ya. Baik, terima kasih Kak James. Nah, karena keterbatasan waktu, maka sesi SNSD siang hari ini harus kita akhiri. Uh, mohon maaf suara saya apakah terdengar? Terdengar jelas sekali. Oh ah, iya. Oke. Okay. Uh, sekali lagi terima kasih Kak James atas kesediaannya sharing-sharing sama kita di siang hari ini. Terima kasih kembali. Senang banget. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.